Ya yeah guys, welcome back with me and ya yeah, yang lain lagi pada di atas, gue lagi sendiri di sini and we are the earth. Okay, ya yeah. Di belakang gue udah ada Brio. Ya, yeah, Brionya udah jadi. Akhirnya cuman ini sebenarnya udah tanggal 1 ya. Orangnya belum ngambil, orangnya udah keburu lebaran duluan katanya nitipin mobil di sini, kemarin harusnya ngambil. Cuman gak jadi diambil, malah ditipin di sini. Ya, ini juga sebuah kepercayaan juga dari customer ke kita. Mempercayakan mobilnya dititipin di kita. Ya, kita pasti jaga baik-baik mobilnya juga. Ini kita taruh di dalam untuk menjaga keamanan juga, di belakang itu gerbang. Gerbang besar udah ditutup. Supaya keamanan juga buat para customer kita yang mau nitipin mobilnya di kita. Ya, kita review aja ya gimana mobilnya dari sebelum masuk bengkel, sesudah masuk bengkel, dan apa aja yang dikerjakan di kita. Oke? Yuk ikutin terus. Ya, jadi yang pertama itu kemarin datang ke sini, kondisinya sudah dimodif, sudah seperti ini. Cuman ini kita sebutin aja. Yang pertama dia dari masuk bengkel, kabisnya sudah karbon. Kabisnya sudah di karbon. Si body udah di repair, fender udah di custom juga fendernya. Dan ya samping udah ada side skirt. Samping udah ada side skirt, belakang udah ada add-on. Dan ya wing bawaan dari standarnya sudah ada. Sunroof pun sudah ada. Ya, jadi kondisi awal masuk ke bengkel seperti itu. Pelek udah pakai. Lalu apa aja sih yang dikerjain bengkel? Ya, kita mulai. Yang pertama, kita buat cover karbon untuk di grillnya. Ya, bisa kalian lihat sendiri detailnya gimana kerjaan kita cover karbonnya. Ya, ini gue nggak mau bilang ini bagus, nggak mau bilang ini jelek. Kalian sendiri yang komentar di bawah, oke? Okay? Jadi ini kita buatin grill karbonnya. Udah kita buatin. Lalu kita bikinin splitter. Splitter karbon tentunya. Ya, ini splitter karbonnya udah dipasang. Jadi ini modelnya terpisah dari body kitnya, nggak dipaten jadi satu. Ini mulai terpisah, ini bisa dilihat ada sealernya. Ya, ini splitternya seperti ini. Gimana menurut kalian? Ya, seperti ini. Sebenarnya kita ada satu lagi splitter ya. Itu bekas gak kepake, jadi kita bikin sengaja bikin cetakannya satu lagi. Barangkali ada yang mau, boleh komentar di bawah. Oke, lalu di sisi samping ya kita bikinin splitter lagi di sini. Nah, ini splitter karbonnya. Nah, ini gua deketin ya biar detail, jadi kalian bisa nilai sendiri karbonnya gimana ya. Dan gua mau ngasih tahu lagi ke kalian bahwa ini karbonnya bisa kita begini tanpa clear. Ya, boleh komentar di bawah lagi menurut kalian gimana nih untuk sisi side skirtnya. Nih, kita sekalian cross check lagi ya. Sebelum mobil ini diambil sama ownernya, kita cross check sekali lagi gimana. Kalau ada yang kurang-kurang, jadi bisa kita beresin dulu gitu. Lalu di belakang sini juga ada mungil ini, splitternya lagi. Gimana menurut kalian? Ya, kembali gue nggak mau berkomentar, biar kalian sendiri yang menilai hasil karbonan kita bagaimana.
dan begitu juga di sampingnya. Ya, mungkin biar kalian lebih jelas ngeliatnya, gue bantu pakai flash kali ya, biar lebih jelas. Nah, gimana menurut kalian karbonan dari kita? Ingat, ini tanpa clear. Ya, gimana menurut kalian? Boleh komentar sendiri di bawah. Lalu apalagi sih yang dikerjain di kita? Ya, kemarin si ersasnya bermasalah. Ersasnya bermasalah, jadi ini kita beresin lagi ersasnya. Cuman yang sangat disayangkan itu satu. Nah, ini biasalah pengerjaan di bengkel sebelumnya, yang maksudnya si owner-nya terlalu terburu-buru, mungkin mengejar waktu lebaran, ternyata tetap nggak diambil mobilnya, dititipin ke kita, yaitu, nah, kalian bisa lihat nggak ada keanehan di sini. Apa keanehannya? Ya, keanehannya adalah kalau menurut kita ini, nggak tahu sih, kayak bumpernya kayak ketarik ke sana ya, nggak tahu udah di radius gimana atau gimana. Ini yang pasti bentuknya aneh. Nanti gue tunjukin waktu 0 PSI deh, di mana. Ini fender mungkin terlalu besar di radiusnya. Nah, yang belakang juga, nah, kalian bisa lihat sendiri di bagian belakang sini. Ya memang aneh banget sih di bagian sini ya. Kalau kata gue, yang gak tau menurut kalian, boleh komentar aja di bawah. Ya, pokoknya itu udah telat, topiknya udah. Selamat long weekend, selamat berlibur, selamat lebaran. Ya, makanya selamat lebaran, hati-hati di jalan, this is a topic. Thank you for watching, and see you in the next. Closing, enggak, Udah sih. Belum closing, kalau kan di selfie. Kalau kita mah jangan. Ya sok, gantian, berdua sok. Emang tadi topiknya apa, gue gak tahu. Udah, pokoknya closing aja seperti biasa. Kurang dekat kameranya. Ya bertiga lah, kan ini kan gue ucapkan. Ini gak usah ditutupin. This is our topic. Harusnya. Thank you for watching and see you in the next video.